Jadi nampak satu pancing bisa terdiri dari beberapa kail, 10 hingga 15 kail, yang mana tanpa harus diberi umpan, pancing bisa langsung dilemparkan ke air lalu ditarik kembali. Ya, seperti inilah kondisinya untuk para pemancing di bendungan air Spillway ini. Cukup ekstrim memang, namun dari beberapa pemancing menyatakan bahwasanya mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini sehingga mereka tidak takut ataupun ngeri. Dampak dari pembukaan pintu air Spillway ini kemarin bahwasanya sekitar pukul 8 pagi sempat menggenangi dua rumah yang ada di Kecamatan Giri Tontro, maksudnya Kecamatan Giri Tontro, Kabupaten Wonogiri. Namun untuk siang hari ini dilaporkan rumah yang tergenang sudah surut. Bahwasanya pembukaan pintu air Spillway ini dilakukan untuk mengurangi debit air yang ada di Waduk Gajah Mungkur yang saat ini debit airnya setengah naik. Ya, beginilah metode memancing di pintu air Spillway ini. Ya, nampak sekali strike satu pancing ini yang terdiri dari puluhan sampai belasan kail bisa menangkap ikan 2 sampai 3 ikan dalam ukuran kecil. Ya, kita akan melihat salah satu pemancing strike ikan seperti ini. Maksudnya mas ya? Oh, jadi ikannya nggak nancepnya di badan ya mas ya? Okay. Ya kalau dihitung-hitung kan nanti sih keberuntungan gitu. Ya, begitulah metode pancing. Jadi ikan yang didapat dari pemancing sini bahwasanya kailnya menancap di bagian badan seperti ini. Bahwasanya kail yang dipasang tidak ada umpan sehingga pemancing hanya mengandalkan keberuntungan untuk mendapatkan ikan di sini. Beginilah metode memancingnya, pemirsa. Kalau bahasa Jawanya di sini dengan cara di sendal-sendal atau pancingnya terus diayunkan dengan harapan kail bisa mengenai badan ikan. Kita perlihatkan visual cara memancing di bendungan Spillway ini yang tanpa menggunakan umpan, yaitu pemancing terus menggoyangkan pancingnya dengan harapan ada ikan yang tersambar kail yang ada di pancing.
terus laporan saya dari